Fen, gimana nasib tanah yang lo beli kemarin? Udah diurus? Ya ampun, lupa gue. Bisa ya lo, lupa sama tanah 5 hektar? Gue sibuk, kerjaan padat banget, gak bisa ditinggal. Apa lo mau wakilin gue ke kantor pertanahan buat ngurus? Bisa aja, tapi gue dapat komisi 1 hektar tanah lo ya. Ya, rugi bandar dong gue. Sama aja kayak bayar ke calo. Saya ingatkan kepada masyarakat untuk tidak takut ke kantor pertanahan. Ayo, urus tanahmu sendiri, kami siap melayani. Pak Menteri, bantu BPN dong, gimana bisa ngurus tanah sendiri tanpa calo? Hahaha, gampang itu. Astaga, Pak Menteri, mimpi apa bukan sih? Tentu bukan dong, doa kamu langsung dikabulkan. Jadi, apa masalah kamu? Pak Menteri, bisa nggak kalau kantor pertanahan buka hari Sabtu Minggu? Tentu bisa. Gampang itu. Siap-siap. Pelataran, program pelayanan tanah akhir pekan. Buka Sabtu dan Minggu pukul 8.00 hingga 12.00 waktu setempat. Dibuka untuk layanan tanah tanpa kuasa melalui loket prioritas karpet merah tersedia untuk kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera urus tanah kamu biar nggak dicaplok mafia tanah. Ayo, Ater dan BPN, silahkan urus tanahmu. Wah, keren! Masih banyak, Pak Menteri!